kalian semuanya. Semoga minggu ini tetap semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Asing lagi buat kalian, karena memang orang asli Indonesia itu we lovers noodle instan. Kita suka banget yang namanya mie instan kan, walaupun gak boleh dikonsumsi sering-sering karena it's not unhealthy food. Bukan makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena kita punya banyak makanan yang sehat-sehat lainnya. Tapi susah dipungkiri, di sini cari orang yang gak suka sama mie instan noodle tuh susah banget kan. Tahu gak, baru-baru ini aku tahu ternyata mie instan itu bukan cuman bisa untuk dikonsumsi, selain kegunaan super wah. Nyata di internet itu banyak banget video-video yang menunjukkan bahwa mie instan dipakai buat memperbaiki banyak hal. Kalau kalian ke supermarket aja, kalian pasti lihat mie instan yang sampai satu lorong dipenuhi sama bermacam-macam merek dari instant noodle atau mie instan. Setiap aku nonton dan setiap aku scroll di Instagram pop-up, kaget, surprise banget. Ini bakalan seru buat kita untuk membahas dan lihat video-videonya yang bisa diperbaiki dari mie instant noodles. So, kita akan mulai dari video yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ini benerin mobil pakai mie instan. Kayak di semen gitu ya. Dan rapi banget sampai nggak kelihatan bahwa itu dibenerin pakai mie instan. Jangan-jangan selama ini kalau kita ke bengkel, mobil kita dibenerin sama mie instan noodle. Next, yang ini sings. Kalau ini gede banget kan, dikasih bumbu juga. Why? Ini kayaknya di amplas, terus dirapikan gitu, terus dikasih cat. Apa dia nggak keropos gitu dalamnya? Jadi penasaran liquidnya nih apa sih? Bisa ngelem jadi satu kayak gini. Next! Ternyata ini kayu loh. Oh wow, it's crazy. Yang pertama mobil. Mobil itu kayak besi-besi gitu kan, kayak aluminium gitu kan. Yang kedua terus keramik. Tiga kayu. Oh my god! Emang benar-benar multifungsi banget gitu loh. Next! Kalau ini ada mangkok tipis, gimana kalau mereka bisa memperbaiki mangkok yang tipis? Oh, ini ditempel dulu pakai kertas gitu ya, terus dikasih liquidnya, terus dihalusin, dikasih cat. Hebat banget sih, sumpah, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita tahu dari dulu, mie instan bisa perbaiki segala hal, so ya aku gak bakal buang-buang mangkok, piring. Next! Ini apa? Oh, ini meja. Oh no way. Ini banyak banget nih mie-nya. Kenapa harus dikasih bumbu? Aku gak ngerti kenapa harus dikasih bumbu. Apa paedanya coba bumbu? Oke, ini di amplas. Kalau ini patung Buddha Julai, dikasih mie, terus dikasih bumbu, sama juga sih kayak tadi juga, terus dihaluskan di amplas. Oh my god. Jadi mikir apa yang gak bisa diperbaiki sama mie instan? Komen di bawah. Ini adalah ide kreatif yang gak mungkin sebenarnya bisa membenerin segala perabot. Ini video yang terakhir, kita lihat. Ini meja marmer kayaknya ya. Meja marmer. Dikasih bumbu. Bumbu itu biar apa ya? Mungkin dari kalian yang ngerti kali.
dikasih bumbu tuh buat apa kali ya? Mungkin buat harum-haruman. Wow. Kayak aku main blown banget. Antara science, kreativitas, atau nggak punya uang. It's crazy. Instan tuh kan bukan bahan-bahan konkret untuk pembangunan. Untuk besi, kayu, dan keramik kan nggak masuk akal banget. Ini benar-benar bisa dipakai untuk memberdayakan sesuatu. Nice. Lumayan shock sama hal ini. Ini ada sesuatu yang baru buat aku, buat kalian juga mungkin yang belum tahu, ya kan? Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, Momo Channel. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thanks for watching. I will see you in my next video.